Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan menggelar kegiatan gebyar pemberdayaan ruang publik terpadu ramah anak di Rumah Susun Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 9 Februari 2017 mendatang. Nantinya kegiatan yang akan digelar di RPTRA Rusun Cipinang Besar Selatan tersebut dimeriahkan oleh berbagai kegiatan di antaranya penyuluhan penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan KB, aktivitas anak usia dini seperti menggambar dan mendongeng, serta turnamen futsal. Kegiatan yang digelar sejak pagi hingga siang tersebut rencananya akan dihadiri pelaksana tugas penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK DKI Jakarta Sri Rahayu Sumarsono. Dari Jakarta Timur, Agung Suprianto memberitakan.